Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin. Jangan sakit-sakit. Tubuh ibu itu belum mau mati kamu. Kakak habis dari mana? Habis makan. Habis cari-cari. Jajan apa aja? Coba nih. Itu berapa? Satu. Buat jajan mana? Kakak habis jajan ya. Terus? Ini kerupuk. Kerupuk katanya terus? Ini coklat. Ini namanya sukro. Ini tuh bulat-bulat dalamnya. Kita belum pernah beli ya? Tapi dia jajan sendiri ya. Dikasih uang baru. Nanti dulu dong. Mana-mana satu lagi? Mana satu lagi katanya Bu Dede? Katanya mana? Mana? Mana tadi satu lagi? Dimana? Tadi dimana? Kemana? Barusan ada dua. Coba berdiri kan? Ada apa? Ada yang bisa jatuh. Tunggu dulu. Mama kasih. Mama kasih. Mau coklat. Mama kasih. Mama cari dulu coklatnya. Oh ini masuk. Ya. Kalau papa tuh emang jarang kalau jajan. Barusan kita nemu ini jelly yang dari dulu pernah ya dapat paket isinya jelly masih ada satu ya Dede belum dah nih. Mama cuci dah belum 5 menit nih masih ada jelly-nya satu ya. Jadi Dede apa pengen pas dikupasin yang cuma ada satu bingung ya. Sebelum makan berdua, kakak pengen belilah kakak ke warung barusan. Kakak nanyain Jerry, katanya nggak ada. Mama, aku nanyain Jerry nggak ada. Ya, jadi dia dikasih ini kali sama yang jualannya seadanya kali ini. Dia mau makan mana? Nah, dia mau makan satu juga. Kemarin juga habisnya sama kakak ya, Jerry itu. Nah, dia mau makan satu juga susah ya. Dikeluarin tapi nggak mau makan giliran dimasukin sambil dimainin gitu. Cepet sekarang mau bikin seblak ya seblak ceker ini udah digodokin nih. Ini tadi malam si papa beli ceker katanya ini harganya 7.000 ya setengah kilo begini ceker yang segede-gede gini loh nih. Kan ada juga yang gede biasanya harganya agak mahal ya. Terus ini kencurnya dicuci aja lah ya. Ini bawang merah sama bawang putihnya kita ulek dulu. Ini ya bumbunya ya. Jadi kencurnya nggak dikupas sudah biarin lah ya. Soalnya apa sih susah ngupasnya. Kita kasih garam. Kencurnya kecil-kecil kalau dikupas habis sudah biarin biar wangi. Ini nih ya, buat tambahannya di ada engkol. Terus ada ini itu juga. Itu buat kakak mau engkolnya. Iya. Buat ditumis. Ada ini apa sih namanya? Kerupuk. Sisa kerupuk udang ya. Sisa kerupuk udang sama ini cabai yang 3 hari yang lalu ya. Udah itu. Udah keringetan. Ditaruh di kulkas. Ini kulkasnya ya. Kulkas ajaib. Terus kita itu ya. Ulek. Bumbunya cuman ini bawang merah, bawang putih. Kalau kasih kemiri juga boleh ya. Ini ada kemirinya juga di sini. Tergantung mau dikasih kemiri apa enggak ya. Ini ada asam. Kasih kemiri juga boleh ini taruh di sini. Tapi kalau Tika mah gini aja lah ya. Cekernya sih kecil-kecil. Karena yang aku yang mau rujak kan. Ini mah bukan rujak. Ini bukan rujak, ayang kapan mau mama? Ini bukan rujak.
Ini namanya bumbu. Bumbu seblak. Ya, ya. Udah jadi. Jangan kerupuknya dulu yang dimasukin. Kalau kerupuknya dulu yang dimasukin nanti ngembang. Ini ya. Tapi kita ini sampai matang. Aduh. Kakak-kakak jangan merah pintu. Jangan merah pintu. Ini ya, kita masukin airnya. Kita tunggu ini mendidih ya. Baru yang lainnya dimasukin. Sudah mendidih ya. Yang pertama kita masukin kerupuknya ya. Biar lembut. Gak awet. Terus kita masukin ini. Apa dulu ya? Bunya kol dulu juga ya, biar lembut. Karena ini kan buat adik sama kakak. Kalau ini kan kecilnya udah empuk. Terus kita masukin aja ya ceknya. Sebenarnya ini tadinya mau cek yang tanpa tulang, tapi pas dilihat ceknya kecil, udah kencang banget sama tulangnya. Ya udah, cek ada tulang juga gak apa-apa, biar kecil makanan sama tulang yang kecil-kecil. Terus habis ini kita ganti dulu ya, karena kan di kompetnya itu udah lembut. Pengennya ada kuahnya ya, nyemek gimana gitu ya. Terus kita kasih ini apa namanya, kaldu jamur. Tuh, mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus kita kasih garam lagi, dikit lagi. Tadi kan udah dikasih garam ya, pas nolak. Jadi kita kasih dikit lagi. Tuh, udah enak banget ini mah. Mantap. Sebelum berangkat jualan, kita makan ini dulu ya. Ini kan buat adik sama kakak. Tadi kita udah ngulek cabenya nih. Cabenya buat nanti kita masukin ke sini ya. Ini kita ambil dulu buat adik, buat kakak. Rasain dulu lah ya, biar percaya diri. Enak. Nih ya, kita ambil buat adik sama kakak. Biasanya adik suka kepengen juga kerupuknya tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biar ada kuahnya ya. Ini tuh bagus banget kuahnya ya. Tuh. Ini buat mamahnya. Kita masukin ininya apa? Cabenya biar pedes. Namanya juga seblak ya, harus pedes. Kalau nggak pedes gak mantep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini bisa jadi menu 10.000 ya. Tuh. Mana ini ngalangin ya? Tuh. Kita tunggu ini sebentar lah ya. Habis itu kita angkat ya. Ini ya. Udah matang. Kita angkat. Ayo. Ini udah jadi ya cekernya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin Tika ada kabar ya dari rezeki. Ada rezeki katanya. Kemarin kakak mau nggak ininya? Ya dari aja ya. Kemarin ada kabar dari teman Tika yang kemarin sering ngasih kecantikan itu ya. Dia bilang katanya. Sebetulnya, yuk baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklah nabi marajakana wakina aja benar. Amin. Amin deh. Amin. Sebetulnya katanya yang bikin awet muda itu ceker, teman-teman. Makanya harus rajin makan ceker biar awet muda katanya. Itu bagus banget buat perawatan kulit dari dalam. Itu yang sering ngasih kecantikan itu ketika kalau channelnya ya Dead Cathy ya. Itu dia itu model ya. Kalau Tika mah bukan model ya. Parah Tika mah separah-parahnya. Tapi dia bilang ini benar-benar bagus buat kecantikan wajah dari dalam ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah jadi ya. Enak banget. Yum. Alhamdulillah udah berlalu. Ini bisa masuk juga di menu 10.000 ya. Karena harganya 7.000. Ada yang suka banget, ada yang suka. Waktu dulu mah, sebelum Tika ada anak Tika ya, Tika memang sering beli ceker ya. Masih 5.000 dulu. Jadi kadang beli 5.000 aja udah cukup. Ini kerupuknya enak banget. Ini buat obat awet muda. Emang katanya minimal itu seminggu 2 kali harus makan ceker biar bagus. Kalau Tita mah justru nggak tahu ya. Taunya mah ceker enak aja. Cuman kalau buat anak-anak baru kali ini. Kakak suka ya? Kalau suka nanti mama sering masak ya. Biar kakak awet muda ya. Aku mah gak awet muda. Ini enak banget. Mantap. Kemarin makan ceker dikasih sama Ibu Haji Maturi. Sekarang bikin sendiri ya Pak. Ada yang dikasih sama Bapak. Ini katanya dibeliin sama Bapak. Bapak aku. Ini ada kuahnya enak. Bisa buat 2-3 kali makan ya. Kuah. Oh, adek-adek, mau ambilin. Mantap. Mari gak bisa nanti. Tangan Tika lagi sakit yang ini ya, satu. Mulut lagi. Nomornya begini. Habis Tika mau nambah ya. Malu kalau di depan kalian. Sebenarnya Tika pengen nambah ya. Jangan kapok ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu kak. Dadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah.